Berjumpa kembali bersama ST Channel, channel yang memberikan informasi nyata di sekitaran Timor Leste, bahkan dunia. Teman-teman, kali ini kita akan jalan-jalan melihat jalan yang ada di Kota Maliana, negara Timor Leste ya. Ini bak, salah satu bak penampungan air di suku Lahumea untuk disalurkan kepada masyarakat yang ada di Kota Maliana. Ini tampak rumah penduduk ya, di kiri dan kanan daripada jalan ini. Nah, teman-teman, jalan ini, sepanjang jalan ini dari Kota Maliana ke Kota Bobonaro, jaraknya sekitar 20 km ya. Jalan ini masih buatan peninggalan bangsa Indonesia ya. Dan sampai detik ini, teman-teman, belum diperbaiki ya, ini jalan. Ini jalan aspal buatan peninggalan bangsa Indonesia. Sebagian sudah rusak dan sebagian masih baik. Di Desa Lahumea, Maliana, negara Timor Leste. Ada mobil trek di sana. Nah, teman-teman, sekarang kita terus mereview ya. Ini bila teman-teman suka video ini, jangan lupa subscribe ya, like dan komen untuk mendapatkan video terbaru dari ST Channel. Ini teman-teman, jalan ini rusak parah ya. Ini sudah tinggal sebelah saja ini. Tampak rumah penduduk ya teman-teman, di kiri dan kanan daripada jalan ini. Bila teman-teman suka video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen. Bila tidak suka, kalian dislike saja. Atau tak usah nonton. Ini di Desa Lahumea, Maliana, negara Timor Leste. Jalan ini teman-teman, jalan buatan peninggalan bangsa Indonesia. Sampai detik ini sudah 24 tahun negara Timor Leste merdeka, tapi tidak pernah direhab atau diperbaiki. Kalian lihat teman-teman, di sini jalan rusak parah. Bila teman-teman suka video ini, jangan lupa ya subscribe, like dan komen untuk mendapatkan video terbaru dari ST Channel, channel yang memberikan informasi nyata di seputaran Timor Leste bahkan dunia. Ini teman-teman, di sini rusak parah ya. Ini dan sampai detik ini tidak pernah diperbaiki. Teman-teman, kalau melalui jalan ini harus ekstra hati-hati karena di sini sering terjadi kecelakaan. Bak, kita terus ke bawah sana ya. Harusnya pemerintah Timor Leste lebih peka melihat jalan ini karena jalan ini sangat penting untuk menghubungkan Kota Maliana dengan kecamatan yang ada di Lolotoe, Lolotoe, Bobonaro, bahkan bisa ke Ermera, negara Timor Leste.